Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin wa fahirin wa ba'du Apa konsekuensi bagi orang yang membatalkan puasanya dengan jim'at atau hubungan badan? Konsekuensi atau akibat bagi orang yang membatalkan puasanya puasa Ramadan dengan jim'at adalah yang pertama, orang tersebut telah jatuh kepada dosa besar. Yang kedua, wajib bagi orang tersebut untuk mengkodok puasanya secara langsung, yaitu setelah Idul Fitri, tanggal 2 Syawal. Yang ketiga, wajib bagi orang tersebut untuk membayar kafarah zihar, Kafarah zihar yang pertama adalah memerdekakan budak yang selamat dari aib yang bisa mempengaruhi kinerjanya. Yang kedua, berpuasa dua bulan berturut-turut. Bulan yang dimaksud adalah bulan hijriah. Jika pada pertengahan bulan dia membatalkan puasanya karena sakit misalnya, maka dia harus mengulang lagi dari awal. Kemudian yang ketiga, memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Masing-masing orang miskin, satu mod bahan makanan pokok. Satu mod itu sekitar setengah kilogram. Kafarat zihar tersebut itu dilakukan secara berurutan. Apabila tidak mampu yang pertama, maka baru berpindah yang kedua. Dan apabila tidak mampu yang kedua, baru berpindah ke yang ketiga barakallahu fikum